Kemudian, para muslimin dan muslimat rahimahumullah. Seperti adat kebiasaannya, ia datang dan ia pergi. Ia datang dengan begitu cepat. Dan begitu cepat juga dengan pantas ia meninggalkan kita. Sekarang kita telah pun meninggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang begitu segar siangnya dan begitu harum indah malamnya. Sekarang ini kita sudah pun melambai pergi bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan taqwa, bulan karamah, bulan mujahadah, bulan taubat nasuhah, bulan sadaqah, bulan rahmah, bulan pengampunan dan pelepasan daripada api neraka. Kita telah pun meninggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Begitulah hari-hari terus meninggalkan kita. Dan setiap hari yang meninggalkan kita merupakan aset yang perlu untuk kita jaga. Kerana ia merupakan peluang untuk kita menanam modal yang sebanyak mungkin. Seolah-olah setiap hari membuka satu gudang yang baru. Membuka satu ruang untuk kita mengisinya dengan segala yang termampu. Amalan-amalan untuk kita kutip. Kesannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu kamu akan dapati setiap daripada kamu mengutip semula apa-apa amalan yang telah mereka lakukan, dan mereka akan seterusnya diseru dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berseru pada hari akhirat nanti, wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya tidaklah apa yang akan terhasil kepada kamu, cumalah yang akan aku hitung dari setiap amalan yang kamu lakukan, dan akan aku sempurnakan ganjaran ataupun balasan untuk kamu. Sekiranya nanti kamu dapat yang baik, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Namun sekiranya kamu dapati nanti di hari sana, di hari kemudian sana tidak baik hasilnya bagi kamu, fala yalumanna illa nafsah, maka ketika itu jangan sekali-kali kamu mencela, jangan sekali-kali kamu marah. Cela dan marahlah diri kamu sendiri. Wallahiyadu billah. Sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan memberikan kesempatan yang cukup besar kepada kita untuk mengumpulkan sebaik-baik bekalan yang kita perlukan di dalam perjalanan yang bukan senang dan bukan dekat ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan yang memerlukan kepada pengorbanan, perjalanan yang memerlukan kepada banyak melakukan persiapan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-197. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekal-bekallah kamu semua, wahai sekalian manusia, dan ingatlah sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Demikianlah para jemaah sekalian, Ramadan sangat istimewa kepada kita kerana ia merupakan musim yang paling subur, musim yang paling-paling kita bermotivasi dan bersungguh-sungguh di dalam mengumpul bekalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala menjelmanya Syawal, datangnya Aidilfitri seperti pagi yang cukup cerah dan mulia ini, begitu juga menjadi sangat istimewa kerana kita rayakan dengan mempertingkatkan dan menyatakan kesyukuran kita di dalam kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun satu persoalan yang penting untuk kita fikirkan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Sekarang ini kita bertanya dengan jujur kepada diri kita. Apakah pada pagi ini saya telah benar-benar memiliki takwa di dalam kocik hati saya? Adakah pada hari ini kita telah menjadi seorang yang benar-benar bertakwa? Adakah sama kelompok orang-orang yang mendapat dan menghasilkan takwa pada Ramadan yang telah lalu dengan taubat yang nasuhah, dengan doa yang makbul,
dengan ibadah yang mabrur, dengan qiraatul Quran. Adakah sama kelompok ini dengan orang-orang yang menyambut Aidilfitri dan meninggalkan Ramadan? Kemudian apabila Ramadan berlalu pergi, mereka pun terus kembali ke dalam kebiasaan adat kemungkaran dan kefasidan yang mereka lakukan. Wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Sad pada ayat ke-28, Am naj'alu allazina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidin. Am naj'alu allazina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidin fil ard. Am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Hei orang-orang sekalian, cuba kamu dengar dan tengok. Adakah sama orang-orang beriman dan yang beramal saleh seperti orang-orang yang fasik yang melakukan kemungkaran di atas muka bumi? Cuba tengok sekali lagi, adakah al-muttaqin sama dengan al-fujjar? Orang-orang yang melakukan maksiat tidak sama dengan orang-orang yang benar-benar beriman dan kembali kepada ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita berharap benar-benar dengan jujur dan ikhlas mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala. Saya, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan semua kita dibekalkan dengan bekalan takwa yang ikhlas dan benar-benar bersih untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita melihat sebagaimana tubuh badan kita memerlukan pakaian untuk perlindungan dan sebagai perhiasan, begitu jugalah sebenarnya peribadi kita. Peribadi, roh kita dan jiwa kita juga memerlukan pakaian dan perhiasan. Iaitulah yang namanya takwa yang telah kita semai sepanjang Ramadan yang lalu. Adakah gemilangnya suasana hari raya kita jika seluruh masyarakat kita ini bukan sekadar zahirnya sahaja kelihatan cantik dengan pakaian yang baru dan berwarna-warni, tetapi jiwanya, hati dan rohnya indah dihiasi pakaian takwa yang diperolehi melalui puasa dan ibadah mujahadah di bulan Ramadan. Kepribadiannya serta budi pekertinya menampakkan bukti kemurnian takwa yang ada di dalam hati. Inilah dia nilai kemenangan dan kejayaan sebenar yang kita dambarkan pada hari raya Aidilfitri yang mulia ini. Hargailah kejayaan ini dan hargailah ia dengan kita memperbanyakkan tasbih, takbir dan tahmid memuji Allah Azza wa Jalla. Di dalam masa yang sama, kita pula perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar berusaha untuk mengekalkan pakaian takwa yang menghiasi hati kita ini pada pagi yang mulia. Sidang hadirin dan hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita fikirkan, kita bayang-bayangkan, apakah sama, apakah keadaannya sekiranya seorang peniaga itu berniaga dengan begitu bijak, dengan perancangan begitu bijak, dengan modal yang banyak, kemudian mendapat keuntungan yang banyak. Daripada keuntungan itu kemudiannya disimpankan di dalam store, disimpankan di dalam gudang khazanah kejayaan dan juga aset perniagaan tersebut. Yang sebegitu banyak setelah disimpankan dibiarkan begitu sahaja, tidak diberikan kawalan, tidak dikunci pintu gudang dan tidak dipelihara segala-galanya. Tidakkah mungkin sebegitu mudah akan dirampas, akan dirompak dan boleh saja dicuri oleh para pencuri yang banyak yang mungkin ada di sekelilingnya pada waktu tersebut? Begitulah sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita yang telah bersusah payah, kita yang telah bermujahadah, bersengkam mata dan berlapar dahaga di siang hari Ramadan, kita memohon taubat kepada Allah, bangun qiyamul lail, kita menghatamkan Al-Quran, tiba-tiba apabila Ramadan berlalu pergi, kita tidak melakukan apa-apa untuk mengunci, untuk mengawal diri kita daripada dicuri takwa daripada hati kita, daripada dirampas iman dan amal soleh yang banyak telah kita semai sepanjang Ramadan yang lalu. Begitulah sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita perlu memastikan agar rasa takwa akan benar-benar berkembang subur di dalam jiwa kita. Maka ingin khatib berpesan kepada dirinya dan mengusulkan kepada sidang hadirin dan hadirat sekalian, tiga langkah susulan yang mungkin boleh kita fikir-fikirkan bagi memelihara dan mengunci takwa yang telah siap ada di dalam hati kita pada pagi yang mulia ini, insya Allah.
pertama-tama sekali sidang Jumaat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hendaklah kita mengekalkan ketakwaan kita dengan kita menanamkan dan membudayakan dua sifat yang mudah disebut tetapi sebenarnya agak sukar untuk dilakukan. Iaitu pertama, al-zikru, iaitu kita banyakkan berzikir. Dan yang kedua, al-syukru, kita benar-benar jadi insan yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Wahai sekalian manusia, ingatlah kamu kepada aku banyak-banyak dan bersyukurlah kamu jadi manusia yang tunduk kepadaku dengan benar-benar kesyukuran. Aku akan tambahkan lagi kepada kamu dan jangan kamu bersifat kufur. Sesungguhnya Ramadan telah terlalu banyak mendidik kita untuk menghargai segala nikmat yang kita miliki. Kita diberikan nikmat takwa, kita dikurniakan nikmat-nikmat yang cukup banyak. Ramadan juga telah mengingatkan kita supaya kita sentiasa mengakui betapa kita menjadi manusia yang tidak memiliki apa-apa tanpa pemberian Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Fatir ayat ke-15, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Allah mengingatkan kita supaya kita berzikir, iaitu tahu dan sedar, wahai sekalian manusia, kamu sebenarnya fakir, kamu sebenarnya hina, kamu sebenarnya tidak memiliki apa-apa di hadapan kebesaran Allah. Wallahu huwal ghani, Allah lah yang sebenar-benar maha kaya, bahkan al-hamid, dia maha terpuji untuk mengagihkan kekayaannya sesuai mengikut ilmu pengetahuannya. Walau bagaimanapun sidang jemaah sekalian, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga tidak bermakna kita tidak memelihara anugerah-anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Tidak dikira kita benar-benar bersyukur kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan anugerah tadi pada jalan yang baik. Lebih-lebih lagi mungkin kita sendiri yang merosakkan dan menghancurkan nikmat-nikmat yang kita miliki tersebut. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat khusyuk di dalam solat, nikmat kita berdiri qiyamul lail dan seumpama dengannya. Jangan kita hancur, jangan kita lepaskan nikmat tersebut daripada terus kita rasakan. Begitu juga termasuk di antara salah satu nikmat yang sering dilupakan, iaitulah nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat waktu lapang yang terluang untuk kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebutan hadis sahih, "Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang sering umat manusia terlupa padanya dan sering manusia terpedaya dengannya, iaitu pertama nikmat kesihatan dan yang kedua nikmat kita diberi masa yang terluang. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan rahimahumullah, ibadah puasa yang telah kita jalani sepanjang Ramadan telah benar-benar memberi kesan yang positif dan baik kepada kita. Pertama sekali, di dalam kita berzikir, iaitu benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benar-benar akan ingat berpanjangan lagi insya-Allah dan berkekalan lagi insya-Allah ingat kita kepada Allah terhadap kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memerhati serta meneliti setiap amalan yang telah kita lakukan. Para jemaah sekalian, teruskanlah ingat kita kepada Allah. Teruskanlah zikir kita kepada Allah selepas Ramadan ini dengan kita merasakan Allah sentiasa memerhati dan menghitung amalan kita. Dan kita juga mendapat kesan positif daripada berpuasa dengan kita benar-benar bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita tidak merasa penat dan letih untuk terus berjuang beribadah pada bulan Ramadan. Suburkanlah ia, pelihara dan kembangkan ia. Jangan sampai kita merosakkan, elakkan perkara-perkara yang boleh mengganggu bukan nikmat kesihatan, contohnya jasmani kita. Seperti amalan merokok, pengambilan kadar gula yang berlebihan atau penggunaan lemak dan garam yang melampau batas di dalam masakan. Tubuh badan kita yang sihat juga adalah amanah. Ianya perlu untuk dijaga supaya apabila kita benar-benar sihat, kita dapat melaksanakan ibadah pastinya dengan lebih baik.
Sebaliknya kelalaian dan menjaga dalam menjaga nikmat tersebut tentu sahaja akan menjejaskan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Langkah yang kedua. Boleh mungkin kita lakukan untuk kita terus memelihara dan mengawal takwa dalam diri kita. Iaitulah sama-sama kita perlu untuk mengawal keinginan nafsu kita. Inilah latihan yang terpenting yang perlu untuk kita lakukan. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, kenapa kita boleh tidak makan siang hari? Kenapa kita boleh akur terhadap arahan Allah? Tidak kita berseronok bersama-sama isteri di siang hari. Tidak pula kita tidur nyenyak di malam hari, kita sanggup bertengkang mata. Kenapa tidak lain dan tidak bukan? Kerana di bulan Ramadan, kita dapat mengawal dan melenturkan nafsu keinginan dalam jiwa kita. Sebaliknya, para jemaah sekalian, insan apabila sering tunduk kepada desakan nafsu yang tidak dibiarkan dan akan meliar, maka ia akan sentiasa dibelenggu dengan perasaan rasa gelisah. Hidup insan yang terbelenggu dengan nafsu yang tidak terkawal, mudah porak-peranda. Tuntutan nafsu yang gagal dikawal biasa yang akan membuat manusia hilang pertimbangan di antara kemahuan dan kemampuannya, sehinggalah ia silap meletakkan keutamaan di dalam kehidupan. Hayatilah para jemaah sekalian amaran penting yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sebutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Tidak akan benar-benar beriman, tidak akan benar-benar sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia benar-benar mengikutkan dan melenturkan hawa nafsunya mengikut kepada neraca dan kacamata sunnah yang aku tinggalkan kepada mereka. Kita telah berjaya melatih diri mengawal nafsu sepanjang Ramadan yang lalu. Kekalkan kekuatan yang ada ini. Aturkan selera dan keinginan kita supaya kita benar-benar membezakan di antara kemahuan dan kemampuan kita, serta mudah-mudahan kita meletakkan keutamaan yang sepatutnya di dalam segala aspek kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Langkah ketiga sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bagi kita dapat mengekang nafsu kita dan mengawal iman dan takwa yang ada dalam diri kita, iaitulah kita perlu untuk benar-benar mengukuhkan persaudaraan dan silaturahim sesama kita. Hubungan yang Allah Subhanahu wa taala wasiat dan pesankan kepada kita ini adalah hubungan yang bukan diadakan sebegitu rupa sewenang-wenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat memelihara hak dan hubungan silaturahim, terutama kepada kedua ibu ayah orang tuanya, dan juga kepada isteri, suami, anak-anak dan mereka-mereka yang ada darah bertalian kekeluargaan dengannya. Begitu juga dengan jiran tetangga, saudara mara, sahabat handai dan juga sekalian muslimin, bahkan sekalian manusia yang dihidupkan Allah di atas muka bumi ini. Perlu untuk dipupuk dan dipelihara sifat persaudaraan dan juga silaturahim sesama mereka. Orang yang bertakwa bukan hanya terkejar-kejar untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga orang yang benar-benar bertakwa, mereka sentiasa sibuk untuk menyuburkan rasa kasih sayang, rasa kedamaian dan keharmonian sesama saudara-saudaranya. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan hanya bimbang kalau ia dimurkai dan dibenci Allah, tetapi juga bimbang kalau ia melakukan sesuatu yang boleh menyinggung, menyakitkan, bahkan melukakan perasaan saudara-saudaranya. Perhatikan para jemaah sekalian, dua ciri orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Allah SWT menyifatkan orang-orang yang benar-benar mendapat pengampunan Allah, ahli syurga di hari akhirat nanti, dengan dua sifat mereka, yaitu orang-orang yang datang selepas
lepas daripada saudara-saudara mereka sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan kami tidak lupa saudara-saudara kami yang pernah mendahului kami dengan iman yang subur. Ampunkan juga dosa-dosa mereka." Dan sifat yang kedua, terus berdoa, "Dan ya Allah, jangan Engkau tanam dan ajarkan dalam hati kami perasaan zil, iaitu perasaan benci, hasad, dengki dan kurang enak dengan saudara-saudara beriman kami yang lain." Inilah dia dua ciri yang sangat utama. Ciri pertama, ciri orang yang sentiasa merendah diri dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ciri yang kedua, ciri orang yang memiliki hati yang murni, hati yang tidak dicemari dengan rasa benci, dengki, dendam lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang beriman. Inilah hati yang dihiasi dengan takwa yang telah sama-sama kita usahakan sepanjang Ramadan yang lalu. Mekarkanlah terus rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kita walaupun Ramadan telah berlalu pergi. Kepada saudara-saudara kita, sama-samalah kita berbuat baik dan kita pelihara diri kita. Pandanglah mereka dengan pandangan hormat dan mulia, bukan pandangan yang merendah-rendahkan mereka dan menghina mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Hindarkan daripada penggunaan kata-kata seperti bodoh atau kurang cerdik dan seumpama dengannya sepanjang kita hidup bersaudara. Sesungguhnya kita amat perlu menjadi sebuah masyarakat yang utuh dan bersatu padu dalam keimanan dan persaudaraan kita yang saling kukuh-mengukuh, bukan runtuh dan meruntuh. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para hadirin hadirat yang dirahmati lagi diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Penting dan perlunya untuk kita mengambil langkah-langkah memelihara, mengawal dan mengikat takwa yang telah sedia ada dalam hati kita. Sekali lagi, tiga rumusan penting, kaedah dan cara yang boleh kita lakukan. Pertama sekali, iaitu kita tumbuh dan suburkan serta kita tanamkan dua sifat zikir dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang kedua, kita kawal nafsu kita. Dan yang ketiga, sama-sama kita kukuhkan persaudaraan sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Tuhan yang menguasai segala yang ada di laut, segala yang ada di darat dan segala kerajaan yang ada di langit. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami. Jadikanlah pagi ini kami bertakbir dengan takbir kemenangan, bukanlah takbir yang semata-mata berada di bibir dan di lidah kami sahaja, tetapi takbir yang menunjukkan takwa yang ada dalam hati kami yang disirami dengan curahan redha dan kasih-Mu kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha luas pengampunan-Mu, kami tidak pasti ya Allah, Ramadan ini yang telah berlalu, sama ada dosa-dosa kami telah pun Engkau ampunkan ataupun tidak. Ramadan yang telah berlalu, kami kurang pasti ya Allah, sama ada yang menjadi saksi untuk kami ataupun sebaliknya menjadi saksi ke atas kami yang akan mendakwa segala kelikaan kami. Yang kami pasti ya Arhamar Rahimin, dan kami amat yakin pengampunan dan rahmat-Mu seluas langit dan bumi. Yang kami amat pasti ya Allah, pengampunan-Mu sentiasa ada dan sudi untuk kami. Ampunilah kami ya Allah, bimbing dan pimpinlah kami ya Allah ke jalan hidayah-Mu agar kami sentiasa berada di atas siratal mustaqim di dalam keridhaan dan rahmat daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Lindungilah hati kami ya Allah daripada kesesatan, daripada keterbalikan, daripada iman kepada kekufuran, daripada hidayah kepada dalalah. Wal'iyadu billah, pelihara dan selamatkan kami ya Allah daripada segala keburukan dan kesengsaraan yang Kau telah anugerahkan kepada kami kejayaan selama ini, keamanan dan kesejahteraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه فإنه غفار وتوب إليه فإنه كان توابا. آمين 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 يا موفق الطائعين. و
وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنوب من يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. Cukupkan kami denganmu dari meminta-minta kepada selain daripadamu.
Ya Allah, kami sangat-sangat jahil. Ajarkan kami, Ya Allah. Didik hati kami, Ya Allah, dengan ilmu dan taufik daripada-Mu, Ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون